15 tanda seseorang lelaki itu jatuh cinta padamu. Adakalanya, orang yang kita suka, tak suka kepada kita. Dan bila orang suka pada kita, kita pula tidak suka padanya. Namun saat paling indah adalah apabila anda saling menyukai antara satu sama lain. Terasa dunia ini milik anda berdua. Pastinya anda berminat untuk tahu tanda-tanda si dia jatuh cinta kepada anda, bukan? 1. Mula menegur. Ini adalah langkah pertama dalam perkenalan apabila seseorang itu berani menegur. Mungkin tegurannya nampak remeh dan anda berasa sedikit pelik, tetapi skim cubaan untuk mengenali anda yang diminati. 2. Sentiasa ingin dekat. Bila hati dah mula sayang, si dia akan sentiasa cuba mendekatinya, malah ada yang berani mengekori ke mana saja anda pergi. Perasaan ini sebenarnya normal kerana mahu memastikan orang yang diminatinya berada dalam keadaan selamat. 3. Mengajak keluar. Ini adalah langkah seterusnya bila si dia meminati seseorang. Selain sikap ingin tahu yang mendalam, si dia juga tentu mahu mengenali anda dengan lebih rapat lagi. Tentu saja anda akan diajak keluar sambil bertukar-tukar cerita. 4. Dia selalu menghubungi anda. Lumrah hati, apabila kita menyenangi seseorang, biasanya kita ingin terus dekat kepadanya. Lantaran itu si dia akan berusaha mendapatkan nombor telefon anda dan mahu berbual dengan anda. Kadang-kadang tak ada perkara yang ingin dibualkan pun, tapi oleh sebab si dia rindu nak dengar suara anda, dia menelefon anda dengan kerap. 5. Dia sentiasa mengutamakan anda. Sebagai contoh, ketika anda ingin minta pertolongan dia untuk lakukan sesuatu, dia akan berhenti dari kerja yang dia lakukan dan tolong anda tanpa teragak-agak. Malah, dia juga akan tolong anda dengan bersungguh-sungguh dan dia juga akan pastikan perkara tersebut diselesaikan dengan segera. 6. Dia tahu banyak hal mengenai anda. Anda merupakan wanita yang bertuah sekiranya si dia tahu perkara yang disukai dan perkara yang tidak disukai oleh anda. Jika ada lelaki yang mahir mengenai kesukaan dan kebencian anda, dia sebenarnya suka pada anda. Maka anda perlulah menghargai si dia. 7. Dia merenung anda ketika anda tidak melihatnya. Lelaki yang menyukai anda akan merenung anda ketika anda tidak melihatnya. Dia sangat kagum akan diri anda dan ingin sentiasa melihat anda. 8. Dia melindungi anda. Dia sering bimbang tentang keselamatan anda dan prihatin tentang sesiapa yang berada di sekeliling anda. Ini juga boleh menjadi tanda bahawa dia mengambil berat tentang anda lebih mendalam daripada apa yang anda fikirkan. 9. Dia cemburu. Ini adalah tanda-tanda normal bila seseorang sukakan anda. Dia mudah cemburu apabila anda banyak menghabiskan masa dengan orang lain dan mudah menjadi cemburu bila ada lelaki mendekati anda. Jika dia menyoal anda tentang status anda bersama dirinya, jaga-jaga, mungkin dia mahu meneruskan hubungan ke tahap seterusnya. 10. Dia berkongsi perasaan dengan anda. Lelaki memilih tentang perkara yang mereka dedahkan dan kepada siapa. Perasaan mereka, emosi dan kebimbangan diberitahu kepada yang mereka percaya sahaja. Jadi, kalau anda menjadi tempat dia meluah masalah dan perasaan, maknanya dia mempercayai anda dan anda mungkin mempunyai tempat yang sangat istimewa di dalam hatinya. 11. Dia selalu puji anda. Dia selalu prihatin dengan apa yang lain dengan diri anda dan tidak lokek untuk memberikan anda pujian. Dia juga tidak kisah dengan personaliti anda dan menerima anda seadanya. 12. Dia memberikan layanan kelas pertama. Lelaki selalunya hanya bersikap biasa atau natural apabila dia menganggap seseorang itu hanya kawan. Tapi apabila dia sudah mula meletakkan kamu di kedudukan yang istimewa, tentunya kamu akan dilayan dengan begitu baik, ibarat puteri kayangan. Sanggup tunggu berjam-jam di luar rumah
dan tidak kisah berhujan atau berhujan terik, semata-mata ingin kamu melihat pengorbanannya. 13. Dia bersetuju dengan pendapat anda. Jika seorang lelaki itu tegas menyokong dan bersetuju dengan pandangan anda, itu bermaknanya dia cuba untuk mendekati anda dengan lebih lagi. Bukan sekali dia bersetuju dengan anda, bahkan setiap keputusan yang anda lakukan, dia sentiasa menyokong anda. 14. Dia kerap menghantar mesej kepada anda. Walaupun sesibuk mana, si dia masih sempat menghantar mesej ataupun meninggalkan tweet anda kepada anda walaupun dengan hanya berkata hai. Ini menunjukkan anda berada di fikirannya setiap saat. 15. Dia tidak pernah memburuk-burukkan anda. Jika anda perhatikan, ada wanita yang tidak pernah burukkan-burukkan anda, sebenarnya dia ada hati pada anda. Contohnya ketika anda melakukan kesalahan, dia seorang sahaja yang tidak menyalahkan anda. Sebaliknya dia berusaha mempertahankan anda. Dia juga hanya berkata-kata baik mengenai hal peribadi anda. Dari matanya, dia ingin selalu memberi galakan pada diri anda.